saja kok. Bagus, sehat semuanya. Tidak ada masalah. Alhamdulillah. Kok aneh rasanya mata saya, kenapa ya dok ya? Nggak ada apa-apa, Pak. Mungkin saja Bapak kurang tidur, ngantuk. Jadi mikirannya yang bukan-bukan. Gini aja Pak Rete, kalau saran saya mah, Pak Rete kan udah uzur, cenderung mendekati ke tanah. Udah bangkotan. Aduh. Ini apa tuh Pak? Apa Sete? Di dalam kusia itu tinggal enak. Ada apa Pak RT? Ada apa? Itu ya lo bodas, ancul. Aduh. Apa Pak RT? Pocong. Mana ada bencong? Mana ada? Ngapain nyari bencong? LGBT dong. Semprul, Pak RT tuh bilangnya pocong, bukannya bencong, gimana sih? Saya mau nge-storek teh burdek nih, aduh aing mah. Itu ilikan, lihat sendiri. Dek, periksa ke sana. Coba sana periksa. Iya, biar aneh aja yang periksa. Ini kan anak buahnya Pak RT, jenderal di kampung ini. Ganeng, Sete. Mana? Kagak ada. Enggak ada ya, Pak RT? Aneh, Pak RT bohong. Kira aku saya bohong, saya emang gak salah lihat, Sip. Mana buktinya Pak RT orang enggak ada kayak gini, apa jangan-jangan? Jangan-jangan apa? Jangan-jangan Pak RT itu kayak si Rafa, ketempelan makhluk halus tak kasat mata. Pak RT ketularan Rafa kali. Tadi ngomong dia ngesemongkan. Barusan juga gue tuh ngomong kayak gitu, dasar lu tell me. Hah? Boleh bang, masak mie ya? Dua, ya. Aneh sama Bang Dik. Gue ngelaper. Hah? Ngelaper gue. Ente. Jadi tadi saya lihat apa ya? Pocong. Beneran Sip, saya ngeliat banget. Gini aja, ya, Pak RT. Gimana kalau Pak RT itu datang ke rumahnya Pak Jarot? Lah ya siapa tahu Pak Jarot itu bisa bantuin Pak RT. Dia tuh bisa ngusir-ngusir makhluk-makhluk halus gitu yang ada di dalam tubuhnya Pak RT. Gimana, Pak? Nggak, Sip. Saya mah nggak percaya kayak gitu-gituan. Saya nggak mau ke tempatnya Ki Jarot. Saya yakin ini saya pasti sakit mata ngeliat yang putih-putih, mah. Pasti ini mah, saya sakit mata. Saya nggak percaya sama Ki Jarot, mohon maaf. Waduh, Pak RT. Udah turunin aja. Apa kata Bang Dak? Daripada ntar Pak RT ini ketempelan hantu melulu. Serem, stres. Nehi! Nehi, Dendi. Ya, Pak RT. Aduh, yaudah. Yakin nggak mau, mah. Lihatin, mobilnya cakepnya. Ih, Adam. Kamu bisa bawa? Halo, Adam. Nih. Mami. Mami udah bikinin es jeruk spesial buat Adam sama Rafa. Ali nanti bikin sendiri aja kan, Ali mah udah gede. Oke. Emang jeruk gak mau kan? Mi, aku penasaran deh, Mi, sama Ki Jarot. Ki Jarot belajar ilmu itu dari mana ya, Mi? Gak tahu deh, Ali. Mami gak ngerti juga. Tapi aku gak percaya, Mi, kalau Ki Jarot bisa sakti itu. Gini, Li, mungkin emang Ki Jarot itu punya indera keenam yang lebih tajam. Karena ada beberapa orang yang dikasih kelebihan untuk bisa ngelihat sesuatu yang orang lain gak bisa lihat. Ya kayak Ki Jarot gitu. Kayak aku dong, Tante. Aku juga bisa ngelihat sesuatu orang lain gak bisa lihat. Serius, Dam? Serius, malah 2 rius apa 3 rius. Di meja makan Tante Ranti, di situ ada mie goreng, mie soto, ayam goreng. Jadi makanan. Itu memang dasar aja kamu yang laparan. Tahu aja Tante lapar. Lili, kamu mau kemana? Aku pengen ke rumahnya Ki Jarot, Mi. Pengen tahu rahasianya Ki Jarot itu. Aduh, Ali, jangan atuh, Li. Kalau kamu nanya-nanya gitu ke Ki Jarot kan gak sopan. Mendingan gini aja, Li. Kita gak usah ganggu Ki Jarot. Yang penting kan semua warga di sini juga udah tenang, udah aman. Apalagi adik kamu, Rafa, juga udah gak ngeliat-liat lagi hal yang aneh-aneh. Gak usah ya, Li, ya. Tapi aku masih penasaran, Mi, sama ilmunya Ki Jarot. Aduh, Ali, jangan cari penyakit ya. Ntar mami yang jadi nggak enaknya, nges lah, cicing wedi dia. Gini aja, mendingan kalian tunggu di sini. Mami mau beliin martabak buat kalian pada ngemil sambil ngerjain PR, gimana? Asik! Buset, Tante perhatian banget sih sama Adam. Tahu banget
Abang, Adam lagi lapar. Adam, martabaknya bukan buat kamu sendiri ya nanti. Awas lo jadi makan sendirian ya. Ya tante, siap. Udah itu, nanti martabaknya datang minumannya udah habis. Gak ada yang bikinin lagi. Udah kalian tunggu sini ya, mami pergi dulu ya. Assalamualaikum. Aku tahu lagi. Kak, tahu gak kak? Rafa buat aku aja, mana sini? No, boring. Gak boleh, buat aku. Ya, Rafa. Oh, sebel. Apa? Jadi Pak RT dikejar sama pocong? Aduh, mungkin pocong itu cemburu kali ya sama Pak RT yang katanya selalu merasa ganteng. Ya ampun. Jadi saya dengar Pak RT dihantuin sama pocong, iya di Jungjurigan Pak RT. Iya. Heh, Bu Messi, itu mah bukan gara-gara pocong yang ngiri sama gantengnya Pak RT. Justru si pocong tuh kangen karena kan Pak RT mau pocong saudaraan. Si Bu Ranti. Masa iya kayak gini saudaranya pocong? Jadi? Kalau mau bandingin saya mah, bandingin sama boy band dong. Kalau ini mah bukan boy band, kalau yang kayak begini mah uzur band. Bangkot band, ya kan? Yang udah ubanan semua itu teh. Hei, udah deh Pak RT, mendingan Pak RT pakai jasanya Ki Jarot. Karena apa? Ya dia bisa ngebantuin lah. Masih aja gengsi gak mau pakai jasanya Ki Jarot. Semua warga udah pakai. Saya gak tertarik dan saya gak percaya sama Ki Jarot. Ya. Kalau emang saya sakit, lebih baik saya tuh ke dokter, ke rumah sakit. Nah, itu lebih ampuh. Ada logikanya daripada ke dukun-dukun segala rek naon. Pak Rete teh kalau dikasih tahu suka marah kedeweng. Pak Rete beneran gak mau ke Ki Jarot? Nehi. Orang kampung aja pada ke Ki Jarot loh Pak Rete. Berbondong-bondong pada kesana, rame-rame pada kesana. Ih, berarti lagi zaman now Ki Jarot teh. Nggak sekali itulah. Kayaknya Bu Ranti kenapa jadi agak berubah pikirannya? Saya sebenarnya sih nggak berubah Pak Rete. Cuman si Ki Jarot itu udah ngobatin Rafa. Rafa sekarang udah sembuh ya kan Bu Messi? Iya. Jadi saya mesti gimana dong? Sekali tidak percaya, tetap tidak percaya. Saya konsisten, saya tuh teguh pendiriannya. Bilang aja, gengsi ya kan Pak RT kan? Gengsi udah ngomong aja, padahal gak ada masalah loh soal gengsi. Udah kita pura-pura gak tahu aja. Mata saya ini sakit karena saya harus diobatin di dokter, bukan di dukun. Jarot. Apalagi orang pintar seperti Ki Jarot. Mohon maaf, ayo anterin saya ke Ki Jarot. Hai, Jarot. Ke rumah sakit. Pak Rete, kenapa gak sendiri aja sih? Tahu, emangnya dia cewek apaan? Salah. Ntar kalau saya gak sembuh baru. Ya. Ki Jarot. Gak ke rumah sakit lah. Ayo, berhenti. Dok. Jadi gimana nih dok, mata saya dok? Bapak baik-baik saja kok. Bagus, sehat semuanya. Tidak ada masalah. Alhamdulillah. Kok aneh rasanya mata saya, kenapa ya dok ya? Nggak ada apa-apa pak. Mungkin saja bapak kurang tidur, ngantuk. Jadi mikirannya yang bukan-bukan. Gini aja Pak Rete, kalau saran saya mah. Pak Rete kan udah uzur, cenderung mendekati ke tanah. Udah bangkotan begini mah mendingan banyak-banyak ngadoa, banyak-banyak sholat. Supaya di usia Pak Rete yang sudah terlanjur bangkot ini tidak terlalu lemah. Masa Pak Rete kalah sama Rafa? Bu Ranti mulutnya dokter coba. Menurut dokter gimana coba? Kasih tahu. Saya setuju. Doa dan sholat untuk penyembuhan juga Pak. Baik kalau begitu Bapak dan Ibu saya permisi dulu ya. Iya silakan dok dilanjut lagi pekerjaannya. Ya dok. Pak Rete nyusahin aja. Mudah-mudahan aja gak dokter duluan. Kenapa jadi nyumpain dokter hari Pak Rete? Nah kan kenapa nih lagi sekarang? Jeng jerihun. Hah? Hanya kenyengan? Ih. Ntar ya, jangan kemana-mana tunggu di sini ya. Pak Rete mau toilet? Iyalah. Iya Pak Rete hati-hati ada yang kiki. Sibu nanti ah. Dari tadi ini udah gak kuat deh. Duh. Embrin, ini kan masih cowok. Aduh. Ah, Pak Rete manja, kamar mandi aja minta ditemenin. Sok imut.
mendingan dengerin Dangdut Koplo Pia Palen. Ade. Koplo baby. Sayang.